Ratusan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dan Organisasi Kemahasiswaan HMI, GMNI, PMII, Bekasi berunjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian pada Rabu 7 Oktober 2020. Dalam aksi dorong-dorongan dan bentrokan tersebut, beberapa mahasiswa nampak jatuh dan terkapar dengan kondisi terluka. Kejadian aksi tersebut berlangsung di kawasan industri Jalan Jababeka Raya, Cikarang Utara, Bekasi. Polisi meletupkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi yang terus memanas. Sedangkan mahasiswa yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit guna dilakukan penanganan kesehatan. Di lokasi, ratusan polisi bersiaga, bahkan terlihat kendaraan lapis baja. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian Metro Bekasi masih belum memberikan keterangan. Reporter Ardi Priyana melaporkan dari Bekasi.